Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para juang, keringat menetes membasahi tubuhmu dan menyegarkan. Dia rela berkorban bukan untuk apa-apa, tapi karena ingin negara kita merdeka. Dia rela berjuang mati-matian melawan para penjajah karena keberanian. Dia bisa mengalahkannya semuanya karena kebersamaan dia mengenang, karena cinta kepada negara kita. Dia memperjuangkan dan mempertahankan demi bangsa kita Indonesia. Cirebon 11 September 2015. Oke, baiklah, kemenangannya mana? Oke, tadi sebelumnya tentang Kanjeng Nabi. Contoh. Dia balik. Sanggup lira. Oh. Oh. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasul yang mulia dan bijaksana, Rasul yang lemah dan pemurah, Rasul yang penyabar dan tawakal, ya Rasulullah, engkau Rasul kekasih Allah, Rasul pilihan, Rasul yang kehidupannya penuh dengan kesederhanaan dibandingkan lainnya. Ya Rasulullah, dalam ucapannya, tingkah lakunya, jiwa pemimpinannya dan segalanya, kita patut mencontohkan semuanya. Cirebon 20 Desember 2019. Kemenangannya mana? Ya, caranya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan telah turun. Hujan telah turun di kaki rumput tekik. Punggungnya baksa merembah ke tanah. Sebelum mendung menyusup mentari meminang langit. Sepi mengulurkan tangganya berkabut. Sehabis hujan menitiskan benihnya bagi ladang-ladang persamaian abadi. Oke, terima kasih saudara Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, baca puisi lagi yang akan dibawakan oleh April. Nanti dilanjut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruan dari Tuhan. Di saat azan berkumandang, lalu terdengar di telinga seseorang. Sesibuk apapun atau sepenting apapun, semua aktivitas dan pekerjaan haruslah berhenti sejenak, sekadar menghormati dan menjawab suara azan. Seruan dari Tuhan sebagai peringatan terhadap orang yang tak sadar atas kelalaian kesibukan dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu jangan nyamuk. Oke, mantap. Selanjutnya ada lomba baca puisi lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta, tak ada gunung, tak ada laut, tak ada manusia, tak ada hewan, tak ada bintang, bulan, dan cahaya, tak ada kehidupan di muka bumi ini, tanpa ada Sang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta. Dunia hanyalah milik Allah semesta. Janganlah kau semene-mene di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Oke, terima kasih Saudari Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang ibu. Oh ibu, engkau wanita yang kuat. Ketika diriku masih di dalam kandunganmu, engkau selalu membawa kemanapun itu. Oh ibu, engkau wanita yang penuh kasih sayang, karenamu selalu merawatku, melindungiku, dan membimbingku, sampai aku tahu tentang apa itu arti kehidupan. Oh ibu, pengorbananmu tak pernah aku lupakan, walaupun jauh antara jarak dan waktu yang kini telah memisahkan kasih sayangmu, akan aku balas dengan selalu mendoakan setiap waktu. Semoga saja bisa meringankan bebanmu. Oh ibu, Cirebon 25 Februari 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sultan. Selanjutnya Saudara Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku sebut namamu setiap detik, setiap menit, bahkan setiap kali hembuskan napasku. Aku selalu menyebut namamu dengan berzikir, memuji namamu, dan Nabi ya Allah, ya Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, utusannya Allah. Begitu agungnya namamu, setiap orang bahkan semuanya selalu menyebut namamu demi mendapatkan syafaatmu di akhirat. Cirebon 18 November 2016. Oke, tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap meneng. Selanjutnya lomba baca puisi lagi, Saudara Arjuna. Oke anak-anak, ayo pada kumpul maning, aja pada mendi-mendi, langsung pembagian hadiah ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeriku Indonesia, berjajar pulau-pulau melipati ruang
menyambung-nyambung sampai Merauke. Negeriku yang dan suku, negeriku kaya dengan sukunya, negeriku kaya dengan tradisinya, dan negeriku kaya raya dan budaya. Itu negeriku. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi samboyan bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, budaya, tradisi, ras dan agama, tapi kita tetap satu tujuan, jiwa dan raga tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Selanjutnya baca puisi lagi, saudara Adit. Panitia silakan foto dokumentasi ya, ana videonya baik ini. Ayo yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berjalan menyusuri aspal desa kelilingku, banyak duri dan batu yang terjatuh. Aku mencoba menghindari dari rintangan dengan selalu waspada. Terhadap penyesalan, aku pasti bisa menjalani rintangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi baca puisi? Udah?